Dajeon Jungkwanjang Red Sparks berhasil membungkam keraguan para haters dengan melakukan revans dalam babak playoff Liga Voli Korea 2023-2024. Playoff Liga Voli Korea dipastikan akan berlanjut ke partai ketiga alias terakhir setelah Jungkwanjang Red Sparks mampu menyamakan keadaan. Kekalahan 1-3 dari Incheon, Hankook Live Pink Spiders pada partai pertama dibalas Red Sparks dengan skor yang sama saat mendapat giliran untuk menjadi tuan rumah. Dalam pertandingan yang dihelat di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Minggu kemarin, Red Sparks menang dengan skor 3-1. Keseimbangan tim Red Sparks berhasil pulih berkat performa apik dua pemain pengganti yaitu Kim Sein outside hitter dan Han Song Yi middle blocker. Kim dan Han masing-masing sukses menggantikan peran dari kapten Lee So Yang dan Jung Ha Oh yang cedera. Pertahanan serta bola pertama yang lebih solid pun berujung kepada kembalinya ketajaman duo meriam asing yaitu Megawati Hangestri Pertiwi dan Giovanna Milana. "Kami hanya bisa menang jika mencetak poin. Saya mengharapkan Mega dan Gia Milana," ucap Ko Hee Jin sebelum pertandingan seperti dilansir dari OSEN. Mega dan Gia berhasil memberi teror dengan mengumpulkan 55 poin bagi Red Sparks. Gia mencetak 30 poin, sedangkan Mega 25 poin. Kolektivitas tim Red Sparks jauh lebih baik daripada Pink Spiders. Segitiga maut Kim Yeon Kong, Willow Johnson, dan Reina Tokoku kali ini terlihat culun saat nama pertama kembali ke mode sendirian menggendong tim. Kualitas Kim sebagai salah satu pebola voli putri terbaik di dunia memang masih terlihat berkat sumbangsih 25 poin dengan rasio sukses mencapai 50%. Akan tetapi Johnson dan Tokoku tak mampu mengimbangi. Sementara Johnson tampil di bawah performa, Tokoku menjadi target service Red Sparks karena lemah dalam receive. Dua pemain asing Pink Spiders ini cuma mendulang 11 poin dan 10 poin dengan efektivitas di bawah 30%. Artinya jumlah poin trio Pink Spiders masih kalah dari Mega plus Gia. Bahkan catatan Johnson dan Tokoku tidak berbeda jauh dari Kim Sein, senjata rahasia Red Sparks kali ini yang harus membagi tugas antara menyerang dan bertahan. "Musuh kami adalah diri kami sendiri," ucap pelatih Pink Spiders, Marcelo Abbondanza, yang terlihat gusar sepanjang pertandingan dilansir dari isplus.com. Pelatih kawakan tersebut menyebut bahwa semua pemainnya tampil di bawah ekspektasinya kecuali Kim Yeon Koung. Di sisi lain, Red Sparks mampu tampil solid sebagai sebuah tim. "Setiap pemain menjalankan tugas dengan baik. Ini lagi-lagi sesuai harapan pelatih Ko Hee Jin. Saya memberitahu pemain untuk menunjukkan sisi lain dari tim Red Sparks sebagai sebuah tim yang utuh," ucap Ko sebelum pertandingan. "Saya harap kami bisa berjuang tanpa penyesalan sehingga orang-orang bisa berkata bahwa kami adalah tim yang mengagumkan." Kemenangan kemarin memperpanjang asa Red Sparks untuk melawan balik sekaligus menutup musim dengan pencapaian setinggi mungkin. Melihat ke belakang, belum pernah ada tim yang memenangi playoff Liga Voli Korea setelah kalah pada partai pertama. Red Sparks bertekad untuk mengakhirinya kendati pada partai pamungkas harus bertandang ke markas Pink Spiders di Samsung World Gymnasium, Incheon pada Selasa besok. "Kami ingin menunjukkan keajaiban 0% seperti musim lalu," ucap Ko merujuk comeback Korea Express YH Pass atas Pink Spiders untuk menjadi juara Liga Voli Korea kendati kalah di dua partai pertama. Pemenang babak playoff akan melaju ke final Liga Voli Korea untuk menantang juara musim reguler Suwon Hyundai EC Hillstarter.
Pelatih Incheon Hongkuk Live Pink Spiders, Marcelo Abondanza, cuma bisa meratapi kekalahan anak asuhnya usai gagal memanfaatkan kesempatan untuk lolos otomatis ke laga final Liga Voli Korea 2023-2024. Pink Spiders harus mengakui keunggulan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada pertandingan kedua babak playoff. Mereka seakan tersihir dengan dukungan penuh tim lawan saat tampil di kandang Red Sparks di Chungmu Gymnasium, Daejeon, minggu kemarin. Kim Yeon Kong dan kawan-kawan bahkan dikejutkan dengan mengalami kekalahan pada dua set awal. Mereka sempat merespons dengan merebut game ketiga dengan kemenangan lewat skor 25-20. Akan tetapi permainan mereka kembali menurun pada set keempat hingga harus takluk dengan skor akhir 1-3, 19-25, 23-25, 25-20, 15-25. Kekalahan ini membuat runner-up Liga Voli Korea pada dua edisi terakhir tersebut harus kembali berjuang pada laga penentuan babak playoff. Kekecewaan meliputi tim Pink Spiders. Namun di luar itu, pelatih asal Italia itu lebih dulu memberikan selamat atas kemenangan yang diraih oleh Megawati Hangestri Pertiwi dan skuad. Kami tidak banyak berbicara tentang permainan bola voli, selamat untuk Jungkwanjang atas kemenangannya, kata Abondanza seusai laga dilansir dari The Spike. Kami tahu bahwa akan sulit untuk bermain di luar kandang, tetapi pertandingan hari ini sedikit mengecewakan bagi kami, ujarnya. Abondanza menilai hampir semua pemain tampil mengecewakan kecuali Kim Yeon Kong. Ya, atlet berusia 36 tahun itu tetap menunjukkan performa terbaiknya dengan mencetak 22 poin dan tingkat keberhasilan serangan mencapai 50%. Ini mengecewakan tidak hanya bagi Willow Johnson tetapi juga bagi pemain lainnya. Satu-satunya pemain yang tidak mengecewakan adalah Kim Yeon Kong, ucap Abondanza. Kami tidak memulai dengan pola pikir yang kami miliki di babak playoff, tutur pelatih berkepala pelontos itu. Abondanza merasakan kekecewaan lainnya usai ia gagal meredam satu perubahan taktik dari pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin. Ya, Red Sparks yang alih-alih memainkan Park Hye-min justru memainkan pemain muda berusia 21 tahun, Kim Se-in. Hasilnya, Kim Se-in mampu membayar kepercayaan sebagai starter dengan cukup baik. Kim mencatatkan 10 diksukes dari 12 percobaan dengan tingkat efektivitas receiver mencapai 64,71%. Dia akhirnya keluar sebagai MVP pada pertandingan kali ini dengan menyumbang 9 poin melalui 8 attack dan 1 service AC. Kami tahu segalanya akan berubah, tapi kami tidak beradaptasi dengan baik, kata Abondanza. Dengan demikian, pertandingan ketiga babak playoff akan tersaji saat Red Sparks kembali bertanding ke markas Pink Spiders di Samsung World Gymnasium, Incheon pada Selasa 26 Maret 2023. Kedua tim akan berjibaku untuk memperebutkan satu tempat ke pertandingan kejuaraan musim ini.